Panglima TNI Jenderal TNI Agus Sudianto bersama Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengungkapkan mereka mengantar Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi dan Iriana pulang ke kampung halaman di Solo atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, Panglima TNI dan Kapolri turut mengawal perjalanan Jokowi dan Iriana dari Jakarta hingga Solo. Sesampainya di Bandara Adi Sumarmo, mereka bersama-sama naik kendaraan taktis Rantis yang mengikuti Rantis yang ditumpangi Jokowi dan Iriana hingga tiba di kediaman pribadi. Menanggapi antusiasme masyarakat yang memadati sepanjang rute yang dilalui oleh Jokowi dan Iriana, Panglima TNI Agus Subianto menilai hal tersebut menunjukkan betapa besar cinta masyarakat terhadap mantan presiden tersebut. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menambahkan seluruh rangkaian kegiatan kepulangan Jokowi berjalan dengan baik. Warga ramai mengiringi perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo hingga ke kediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.